Saya nak cakap dengan awak. Tolong layan tetamu saya elok-elok ya. Datuk-datuk tu, datuk-datuk tu semua. Layan dia orang cara VIP. Kau tahu tak macam mana nak layan cara VIP? Air tu jangan pakai tuang aja. Tuang elok-elok. Faham tak? Faham. Puan Sri. Faham, Puan Sri. Ni lagi satu saya nak bagi tahu dengan awak. Puan-puan macam awak ni, saya faham sangat kerja pelayan ni kan. Memang suka cari jantan-jantan kaya, orang-orang kaya macam kat rumah saya ni. Jadi, tolong jangan pasang niat untuk cari nombor emas dekat sini. Faham tak? Pergi tuang air kat sana. Sikit sini. Eh, belah lah. Ingat aku mengadap semua datuk-datuk ke sini, ya? Dah lah tua. Kalau borak. Sekiru aku je. Sikit je. Ya Allah. Tak maaf. Tak apa. Sikit je. Tak apa. Maaf ya. Kenapa ni? Kenapa ni? Mak, tak ada apa. Maaf. Sikit je. Hei, awak buat kerja macam mana? Ni, mata ni tak kat lutut kan? Mak. Maafkan saya, Datin. Hei, Puan Sri tahu tak? Puan Sri. Maafkan saya, Puan Sri. Saya tak sengaja tadi. Yelah, kalau mata dah tak kat lutut memang tak nampak kan? Sikit je, air je. Mana boleh? Kalau sok panas dia macam mana? Ha? Ni saya tak nak tengok muka awak kat sini lagi, Obramus. Masalahnya bukan sok panas, mak, air je. Air sikit. Tak boleh. Mama tak suka dia. Mama tak suka. Muka berambus tak, aku tak nak tengok muka kau kat sini lagi. Bibi. Awak sambung kerja. Tak apa. Bibi. Ya, sini. Ni, besar kan ni. Ya, sini. Satu, dua, mula. Datin, Puan Sri. Ini spaghetti yang Puan Sri minta. Ini spaghetti, bukan pasta. Ke awak sebenarnya tak kenal dengan pasta? Salahlah ni kan? Tak apalah, saya tukar ya. Budak-budak sekarang mana tahu benda-benda ni semua kan? Awak buat apa ni? Orang besar je nak bagi saya nak darah kan? Awak dah rosakkan baju kuci saya dan tengoklah apa yang buat kat saya ni. Awak ni memang saya nak bagi saya nak darah. Lepas ni saya akan sabarkan beli awak tu. Ya Allah! Tolong! Puan Sri! Ben.
dan muka kau datin seluman. Kan dah kena balas dengan Tuhan. Kau hina-hina orang lagi. Padan muka kau. Ben, saya memang minta maaf yang atas. Tak apa. Tak apa, tak payah cakaplah pasal hal tadi. Saya cuma nak tahu nama kawan awak yang tumpahkan spaghetti itu tadi. Maafkan dia, Encik Ben. Dia tu memang wayar putus sikit. Memang dia tak sedar apa yang berlaku tu. Jadi atas pihak dia memang saya minta maaf sangat Encik Ben atas apa yang berlaku. Harap Encik Ben jangan marah dia. Kesian dia Encik Ben. Encik Ben tahu tak, dia tu anak yatim piatu. Lepas tu lahir pula tak cukup bulan Encik Ben. Lepas tu kan Encik Ben, Encik Ben tahu tak masa dia lahir tu kan kilat berdentang tentu. Pang. Cukup. Saya dah biasa dengar dah hikayat ni. Saya rasa mesti ada sebab kenapa kawan awak layan mama saya macam tu. Saya kenal mama saya, dia memang selalu buat orang marah, selalu buat orang menyampah. Jadi adalah tu benda yang mama saya dah buat sampai kawan awak marah macam tu, kan? Sekejap. Awak tak bagi tahu saya lagi nama kawan awak tu. Tapi Cik Ben kena janji dengan saya. Cik Ben jangan apa-apakan kawan saya. Jangan saman dia. Boleh? Okey, saya janji saya takkan apa-apakan dia. Saya takkan saman. Saya janji. Melati. Nama dia Melati. Melati. Macam mana kalau saya nak cari dia? Cik Ben boleh cari dia dekat nombor 3, Jalan Gemilang, Blueberry Cafe. Blueberry Cafe? Blueberry Cafe. Terima kasih. Cik Ben marah ya? Tak. Maaf, Cik Ben. Dia marah ya? Tak. Cik, kami dah tutup. Cik kenal je. Saya tahu. Ada nampak. Dah tu, dah tahu asal datang pula, asal masuk. Sebab awak ada dekat sini lagi. Awak tutup pukul berapa? 12. Sekarang baru nak masuk
11.50, jadi ada 10 minit lagi. Saya nak moka panas dengan kek keju blueberry. Ni, Encik. Encik dengar tak apa saya cakap? Kami dah tutup. La puerta la isla bonita. Por favor. Faham? Tak? Tapi saya datang nak minum moka panas. Katakanlah kalau saya keluar dari sini, ada kemalangan, saya mati, awak tak menyesal? Awak buat cerita sedih sebenarnya, kan? Sedih juga saya dengar. Tapi nak buat macam mana? Kami dah tutup. Lain kali je awak datang. Oh, apa kata? Lain kali awak datang, lepas tu awak guna dialog ni. Pergi berjaya. Saya sebenarnya... Dah. Saya tahu apa nak cakap. Awak sebenarnya datang sini sebab awak nak saya minta maaf ke awak. Sebab saya basahkan baju awak, lepas tu saya tumpahkan spaghetti atas baju awak. Kan? Selama macam inilah, ya. Saya terus serang je lah. Saya tak suka dan saya tak akan minta maaf. Saya pun tak suka nak suruh awak minta maaf. Saya pun tak nak suruh minta maaf. Saya cuma nak jumpa awak tu je. Kau nak apa sebenarnya ni? Ha? Saya apa? Kalau gagap macam ni, tahun depan je lah awak datang. Cepat! Cakap apa pun nak cakap. Saya bagi awak masa 5 minit saja, tidak lebih, tidak kurang, mulai dari sekarang. Saya sebenarnya saya nak berkenalan dengan awak. Sungguh, saya ikhlas. Saya nak berkenalan dengan awak. Saya tak kisahlah apa pun awak nak cakap. Tapi memang saya nak berkenalan dengan awak sebab sejak saya nampak awak dekat majlis. Oh. Dah lebih 5 minit. Dah habis dah masa awak, jadi awak perlu baliklah sekarang ni. Saya rasa saya ada satu cadangan. Apa kata awak balik rumah, awak pergi buka semua hadiah-hadiah awak yang bertimbun tu. Mesti awak tak buka lagi, kan? Melati, bangun. Dah tinggi hari dah ni, bangun. Tidur kat sini pula. Ditengok orang. Bangun. Tak baik bangun ni tinggi hari. Bangun. Melati, bangun. Ish. Ini yang kata nak jadi chef sangat ni. Ha? Nak buka kafe konon. Bangun pagi pun lihat bukan main lagi. Bangun, jangan jadi pemalas. Bangun. Bangun. Nanti bangun. Ini ni, biar orang nak tidur.
Malam nak orang balik kerja lambat. Betul nak semua orang awal pagi pula. Tengok tu. Tengok tu sikit cakap mulut dah macam ikan baung dah bersungut aje. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Selamat pagi. Bek pergi mana semalam? Subuh-subuh baru balik? Jumpa kawan. Jumpa kawan? Setahu Mama, semua kawan Bek Mama kenal. Ni lelaki ke perempuan? Duduk kat mana? Belajar kat mana? Anak siapa? Jumpa kawan yang Mama tak kenal. Mama tak kenal? Kan Mama dah cakap kawan Bek semua Mama kenal. Ni kawan pada planet mana pula ni? Biarlah, Ma. Takkan kita nak periksa semua senarai kawan-kawan dia? Ha, tengok. Pagi-pagi lagi dah. Potong mood dia. Budak tu baru je nak makan. Pa, budak-budak sekarang ni kita kena jaga, Pa. Entah-entah sekarang ni Ben dah pandai dah pergi kelab, pergi ambil benda-benda yang tak senonoh, ambil dadah atau apa semua. Lepas tu keluar dengan perempuan-perempuan yang tak senonoh. Pas 90% sekarang perempuan semuanya katan. Dia dah besar, Ma. Biarlah dia bercampur dengan kawan-kawan dia. Dia tu lelaki. Bagilah dia kebebasan sikit. Takkan kita nak rantai dia dekat rumah ni. Sebab lelaki lah kita kena jaga, Pa. Besok kau ada boncikkan anak darah orang. Mana kita nak tahu muka kita, Pa? Malu, Pa. Malu nanti kita. Saya pun tak ada mood lah nak makan. Bibi! Bibi! Waduh. Kondil anak sudah malam. Ya, Bu. Bibi datang. Meja dikemas. Dah tak siapa lagi nak makan dah. Saya pun tak ada mood nak makan. Kemas, Pak Masul. Sarapan sekali ke? Allah puas dah mak kejutkan. Elok-elok tidur kat beranda tu. Mak kejutkan, pergi masuk bilik sambung tidur. Allah. Biarlah mak dia tidur. Lagipun semalam dia balik lambat. Penat dekatnya tu kerja kat kafe tu, mak tahulah. Tahu pun kau. Yang kau biarkan dia kerja tu apa? Ha. Balik malam-malam mak risau. Dia balik tu naik motor. Malam tadi. Balik. Basah kuyup. Kena hujan. Mak kan tak tahu cucu degil cucu mak tu. Kalau saya tak bagi kerja, dia kata nak kerja. Dia kerja ke? Alah, bukan boleh jadi kaya kerja macam tu tu. Mak ni kan hari-hari hati ni tak ada dalam perut. Kau tahu tak? Kau bukan tak tahu zaman sekarang ni macam-macam hal jadi, Cik Ros. Hari-hari cerita tu dan suat khabar tu. Kes rogol, kena colik, kena bunuh. Hai, mak nak nyebut pun takut. Mak, budak-budak sekarang ni bukan boleh ditegur-tegur. Sekarang kalau salah tegur, dia berontak, kita juga yang susah. Ya, saya ada apa ni, buat balik ketam sikit. Ni. Mak buat ketam goreng belada ya. Hati suka ni kalau buat ketam goreng belada ni. Iyalah. Besar ketamnya. Sedap lama tak makan jemput, Mak. Eloklah, ya Allah. Tercekik sebarang.
nampak kacau saya dekat tempat kerja saya? Hmm? Sampai rumah saya pun datang ke? Mami gila apa? Eh, saya waraslah. Saya cuma nak kenalan dengan awak aje. Hey! Mana awak tahu rumah saya ni? Ijaz pergi tahu. Nak apa ni, Pahal? Apa kata awak cuci mulut awak dulu? Saya tunggu awak kat sana, depan sana. Awak ni memang muka tak malu kan? Ha? Dah lah datang cari orang yang dia tak kenal sampai kat rumah. Awak ni kenapa? Kan saya dah beritahu awak. Saya ikhlas. Saya nak berkawan dengan awak. Ikhlas konon. Saya tak teringin pula nak kawan dengan awak. Awak tahu tak apa yang mak awak beritahu kat saya? Ha? Awak tahu tak mak awak hina saya kat majlis saya jadi awak tu? Dia ingat saya nak sangat datuk-datuk tu semua. Tolong lah. Saya kena ingat tau apa yang mak awak cakap sebila-bila. Sekarang ni, baik awak pusing, awak patah balik, awak balik rumah awak. Jangan datang lagi. Balik! 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 Ati, siapa ni? Nek, saya Ben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan Melati ke? Tak. Ya. Apa tak ajak tetamu naik? Dah, jom naik. Oh, tak apa ni. Dia memang tak suka naik kat atas tu. Dia suka duduk kat luar ni, kena angin semua kan. Dia pun nak balik kan? Balik kan? Ha? Nak balik? Naiklah dulu. Minum air dulu. Hati, ni buat air. Air kopi. Oh, ni. Tak boleh, air kopi dah habis. Buatlah teh. Air teh pun dah habis. Buat Milo dia. Milo pun dah habis, Nek. Tadi nenek tengok ada. Oh, tadi ada tapi Ati pun tengok tadi. Dah habis lah, Nek. Tak ada. Tak apalah, Nek. Saya pun dah minum lah tadi. Lagipun saya datang sini sebab saya nak jalan-jalan tengok pemandangan kat kampung ni. Orang kata pemandangan kat kampung ni senja. Cantik. Memang cantik kat sini. Ramai orang luar datang ambil gambar. Orang buat drama pun ramai kat sini. Oh, ada juga . Ya. Apa sahaja congok lagi tu? Ati bawa dia ni pergi jalan-jalan kat jeti tu. Bawa dia pergi makan ikan bakar. Jamu dia cukup-cukup. Siapa tadi? Ben. Ben. Makan ketam. Nenek ada masak ketam goreng melada. Makan. Kegemaran saya tu, Nek. Bagi kita. Wow. Nenek. Ups. Ketam dah habis tadi. Ada. Nenek simpan lagi. Dah, Ben. Tapi Ati tengok dah habis. Aduh. Ada jom-jom ni. Nek, betul ni dah habis. Bagi cik Nek. Betul. Sebenarnya malam tu awaklah penyelamat saya. Saya dah tak tahu nak buat apa dah kat majlis tu. Saya dah mati kutu, saya dah bosan. Saya dah sampai berdoa supaya adalah orang datang selamatkan saya. Rupanya Tuhan hantar awak. Alhamdulillah. Tapi kan asal semua tetamu dekat majlis saya jadi awak tu semua tutup bangka? Kenapa awak tak ajak orang yang macam awak ni ke? Ke awak kawan dengan semua tu? Saya memang tak ramai kawan. Saya jarang berkawan. Sebab mama saya tak bagi saya berkawan dengan orang sebarangan. Jadi saya selalu kat rumah sajalah. Memang dia tak pergi saya keluar. Betul lah. Mak awak tu dia penakluk dunia ? Semua benda kena ikut arahan dia, semua benda dia nak berkuasa je. Dia takluk 99% dunia saya. Ni anak yang kena jajah dengan mak lah ni. Sayang
Bangun, Pak. Alah, Mama ni. Papa ingatkan hantu sundal malam mana tadi. Dahlah Papa mimpi hantu. Kenapa ni Mama kejut Papa macam ni? Mama kan tahu Papa tak boleh bangun mengejut macam ni. Ha, jantung Papa ni bukannya kuat. Mana tahu kalau tiba-tiba terpelek. Ha, tak pasal-pasal Mama jadi janda. Kenanya tu? Papa tu yang tidur sampai tak sedar diri. Apa-apa jadi di rumah pun Papa tak sedar kan? Kenapa? Rumah terbakar. Bukan rumah terbakar, hati Mama ni yang terbakar. Hati Mama yang terbakar? Minum air banyak-banyaklah, padamkan api tu. Ya Allah. Ha, dekat dapur tu, air zam-zam tu masih banyak lagi yang kita pergi umrah hari tu. Papa ni kenapa ni? Ha? Nak melawat malam buta ni? Papa tahu tak, Ben curi-curi keluar lagi, entah ke mana dia pergi, entah cari dada ke cik perempuan mana tak dia? Janganlah doa macam tu. Kita mana tahu mungkin dia pergi jumpa kawan dia ke? Ha. Kita mana tahu. Ayolah. Sejak kebelakangan ni Papa tengok Ben tu murung aja. Mungkin dia bosan kau. Yalah Mama, biarkanlah dia nak cari hiburan sikit. Janganlah tekan dia sangat. Habis Papa sukalah. Suka. Ha? Biar jadi macam tu. Macam budak tak darah tujuan hidup. Hei, Papa tak kata Papa suka, Mama. Ben tu dah muda belia. Biarlah dia nak keluar jumpa kawan-kawan cari hiburan. Kalau Mama nak kongkong dia macam perempuan, dia tu kan lelaki. Tak boleh macam tu. Pa, sekarang ni Mama tak kira. Papa telefon Azman, suruh Azman pergi cari Ben sekarang. Kalau tidak, biar Mama yang keluar cek Ben. Ha. Ni Mama nak pergi ni? Nak pergi ni? Ha. Yelah. Tan Sri, kerja dah selesai.
Dah pergi mana? Jumpa kawan. Ya ke jumpa kawan? Ke jumpa perempuan? Best sekarang ni mama tengok dah pandai keluar malam ya. Ni perempuan mana yang ambil gila kan ni? Mama tengok dah macam kena minyak senyonyong dah sekarang ni. Ha? Dah pandai menipu ya sekarang? Bet. Bet. Hey. Apa ni buat mama macam ni? Ha, dengar tak mama cakap apa? Ayah Melati. Alamak, Intan payung gunung meletup. Comelnya anak ayah tidur. Bangun sayang. Alah, ketik 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 ketik. Ayah, jangan kau cuma nak tidur. Pergilah geletik nenek tu. Bangun, bangun, bangun cepat, cepat. Bangun, bangun, bangun. Bangun, tak elok anak dara bangun tengah-tengah hari ni. Mari, cepat. Makan dengan ayah. Bangun. Cepat. Ayah makanlah dulu. Budak bertuah ni. Kita pula dia suruh makan dulu. Ati tahu tak? Masa Kak Bekalan tadi kawan-kawan ayah semua ajak makan di sidai kat kedai kopi tu. Tapi ayah kata tak nak sebab ayah nak makan dengan Ati. Tengok ni. Apa ayah beli ni? Nasi lemak kukus. Lauk ayam goreng lagi. Bangun, bangun, cepat. Cepat. Bangun ke cepat. Budak ni bangun, budak bertuah. Bangun, cepat, cepat. Calon-calon Mary Betty cepat bangun. Jom, sarapan. Hai. Hai, Mama tak makan ke? Makanlah, Ma. Pa. Papa pergi cakap dengan anak Papa kat atas tu, Pa. Sekarang ni entah dengan perempuan mana tah yang dia gilakan sangat. Ha, dah pandai ikat, dah pandai kurang ajar. Ha, dah biadab dah sekarang, Pa. Pa! Dengar tak? Dengar. Dengar. Nanti Papa cakap, eh? Hei, Mama ni bising-bising sampai Papa nak makan mie ni pun tak senang. Papa kena cakap dengan dia sebelum Papa pergi pejabat. Baik, Hitler. Baik, darling. Nanti Papa cakap, eh? Panggil saya Hitler, ya? Nek, tak payah makan. Papa panggil dia sekarang. Papa pergi cakap dengan dia. Pergi sekarang, sekarang. Yalah, yalah, yalah. Sekarang. Hitler kan? InsyaAllah. Ben. Papa nak cakap sikit. Papa tahu Ben dah besar dan Papa tak larang kalau Ben nak berkawan, nak ke sana, nak ke sini. Tapi Ben kena ingat, rumah kita ni ada undang-undang. Papa tak suka tengok Ben sekarang ni dah banyak berubah, bukan macam Ben dulu. Ben selalu asingkan diri Ben daripada Papa dengan Mama. Yalah kalau Ben ada masalah, ada apa-apa masalah, bagi tahu Papa. Ben ada masalah ke? Tak ada apa, Abah. Yalah kalau tak ada, kenapa Ben curi-curi keluar malam? Ha? Lawan cakap Mama. Ben ada ambil dadah, ya? Apa, Papa? Ben bukannya bodoh sampai nak ambil dadah. Papa pun bukan tak kenal Ben. Yelah, kalau tidak, kenapa Ben macam ni? Hah?
Ben tak tak kesian mama ke? Mama tu pa dia takut sangat kehilangan Ben lah. Sampai bila dia nak kawal hidup Ben? Ben dah 26 pa. Sampai sekarang seluar dalam pun mama juga yang beli kan. Ben tak boleh nak keluar. Kena kurung dalam rumah besar ni pa. Jangan diikutkan hati sangat, Ben. Nanti mati. Kalau ikut rasa, binasa. Papa tahu Ben sedang dilamun cinta sekarang ni. Tapi Ben kena ingat. Kadang-kadang cinta tu boleh membinasakan kita. Ben kena hati-hati. Ha? Ingat tu. Asal awak datang sini? Sebab saya nak jumpa awak. Yelah, sebab apa awak nak jumpa saya? Sebab saya tak boleh duduk kalau saya tak jumpa awak. Apa? Awak tak boleh duduk? Ha, kalau tak boleh duduk, pilihlah. Asal tak boleh duduk? Ada bisul lah. Saya ada bisul kat buntut saya. Dah masak dah, tunggu masa je nak meletup. Kenapa awak kutip kulit-kulit siput? Dah tu saya nak kutip apa lagi kat sini? Kulit orang? Tak tahu tak? Itulah yang istimewa pasal awak ni. Selalu buat saya ketawa. Saya rasa dah lama lah saya tak ketawa. Dah lama tak ketawa. Apa jenis orang lah awak ni? Macam inilah, saya rasa baik awak tinggal kat rumah saya. Sebab kalau awak tinggal kat sana, awak mesti akan ketawa sampai awak mati punya. Betul? Ya. Anda tahu tak? Saya sebenarnya selalu datang kat sini. Dulu saya datang dengan mak saya. Tuan jalan-jalan. Yalah. Kutip kulit siput. Pergi ke tempat rantai. Cantik tau. Ada yang kecil, yang besar. Tapi, entahlah. Latif, saya tahu kita baru kenal apa semua. Dan saya rasa mungkin awak pun tak percaya dengan saya. Tapi sejak saya nampak awak dekat Blueberry Cafe masa hujan hari tu, saya dapat rasa ada sesuatu tentang awak. Saya rasa saya dah jatuh hati pada awak. Oh, jadi awak nak salahkan Blueberry Cafe lah, ha? Buatkan awak jatuh cinta kat saya? Eh, tak. Bukan macam tu. Cafe tu tak ada dosa pun. Saya yang patut terima kasih pada cafe tu sebab kat situlah saya jatuh cinta pandang pertama pada awak. Jadi Latih Cik Ros, sudi tak awak terima cinta saya? Ya, awak ni, awak tahu tak? Awak jangan main cakap je, boleh tak? Ha? Sebab, tak tahu lah nak cakap macam mana sebab awak jadikan benda tu je murah, tahu tak? Asyik cakap je. Tak, saya betul-betul jatuh cinta pada awak. Sumpah. Tengoklah ni. Main sumpah-sumpah pula. Saya pantang betul lah orang main sumpah ni. Eh, sikit pun saya tak percayalah. Awak tahu tak, bagi saya, kalau kita nak cakap kata cinta tu mesti datang dari hati yang dalam tau.
ikhlas dari dalam ni. Ni, saya rasa awak ni kelirulah pesan awak. Tapi saya tetap ceritakan awak, tak kira lah apa pun analisa awak. Lantaklah. Perasaan awak tanggung sendiri. Jom lah, jumpa bapa saya. Pakcik nak beritahu kau, siapa nama dia tadi? Ha, ni Ben. Apa Ben pula nama yang dah Ben ni? Tak ada ke nama Melayu, bagilah nama Rashid ke, Basri ke. Adalah sedap. Sebab Ben. Ben, ni pakcik nak beritahu kat Ben. Pakcik tak kisah sebenarnya kalau si Melati ni nak kawan dengan sesiapa pun. Ha, kan? Ha, tapi dalam pakcik tak kisah pakcik nak kau tahu, Melati ni cuma satu-satunya anak pakcik. Dahlah perempuan, satu ni je. Dialah Intan, dialah Gunung, dialah Payung, dialah Maltop. Semuanya dia. Ni, kau jangan komen apa-apa. Aku seorang je boleh bercakap. Ni, aku ni walaupun rupa tak seberapa, tapi anak aku ni cantik. Aku nak tanya kau, kau setuju tak kalau aku kata anak aku ni cantik? Kau setuju? Aku tanya kau setuju tak anak aku cantik? Cantik. Ah, tahu pun. Apanya? Saya fahamlah apa yang Pak Cik cakap tu. Saya hormat pendirian Pak Cik. Kalau saya ada buat silap apa-apa ke, Pak Cik boleh tegur saya. Bagus. Aku suka orang-orang yang macam ni. Kalau boleh tegur aku suka. Tapi aku nak bagi tahu kau, dulu ada seorang budak kerja dengan aku. Ha? Dia bukan cakap kerja dengan aku, mengorat belah anak darah aku tu. Aku tak panas. Aku tak ada tegur-tegur dah. Terus aku pelompang juga budak tu. Bisu sampai sekarang. Kau tahu tak? Taklah ya. Dah boleh cakap dah sekarang ni. Ya ke? Ha. Sejak bila budak-budak tu boleh cakap? Aku tak tahu. Macam mana aku tahu? Ni, mak dia beritahu kat nenek. Apa tu? Nenek beritahu kau? Ha. Dengan siapa dia boleh berubat? Rasa-rasanya hari tu nenek bagi tahu. Dengan bomoh siam maksudnya. Bomoh siam. Hei, lupa pula kita ada tetamu. Ni, jadi aku nak tanya kau. Kalau kau buat silap, boleh aku lempang kau? Ha? Aku tanya. Boleh aku lempang kau? Boleh. Boleh, bagus. Aku suka kalau kau boleh lempang-lempang ni. Bagus. Kalau macam tu, kau ni bawa dia jalan-jalan tengok tempat ni. Lalu kat bekalan ni. Ni, kalau ada lantai bekalan tu yang longgar tu cabut dekat apa, kau tolong ketuk. Dapat ke balik tu. Ujung tu ada penukul tu. Tunggu apa lagi, bawa dia jalan. Tiada ku sangka sejak detik itu kau membuka pintu kamar di hatiku. Cinta yang terhampar satu tika dulu. Andainya di kau mencuri hatiku dengan kejujuran dan tingkah lakumu memberikan aku satu keyakinan.
Pak Miss ada benda ni. Kalau tidak, Ben tak jadi macam ni, tahu tak? Dulu mana ada perangai macam ni, Pak? Semua cakap kita ikut. Memang. Memang berlainan benar sikap Ben sekarang ni. Dulu dia bercita-cita sangat nak belajar dekat Harvard tu. Tapi sekarang ni dia tak nak pula. Pelik juga. Papa ada suruh Azman ikut dia kan, intip dia kan? Tengok mana dia pergi, apa dia buat kan? Pa, kita tak boleh biar benda ni, Pa. Nanti melarat kita susah, Pa. Tak apa, sekejap lagi Azman datang. Dia akan buat laporan untuk kita. Bik! Bik, buka pintu, Bik! Ah, Man. Macam mana? Saya dah ada gambarnya, Tan Sri. Tiap-tiap hari dia pergi ke kafe itu. Berbual sampai pagi. Lepas tu pula, dia pergi ke rumah budak itu. Lepak ke pantai. Kan Mama dah cakap dah. Ha, mesti perempuan tu punya pasal ni. Mana kafe tu? Apa nama dia? Blueberry Cafe. Kenapa selalunya saya nampak awak je yang satu lantai? Syahul tak pernah. Alah, tak kisahlah siapa buat pun. Janji tempat ni bersih. Tolak. Ya. Apa kata? Apa kata? Malam ni awak duduk. Duduk. Awak duduk, rehat, tengok. Ya. Benjamin Bakhtia yang sapu malam ni. Awak tahu ke nak sapu lantai tu? Eh. Apa ingat saya teruk sangat ke? Tengok. Tengok. Anak Tan Sri Bakhtia sapu lantai. Jangan katakan lantai Blueberry Cafe ni. Awak punya pasal, lantai KL Central tu pun saya boleh sapu. Pasal ni. Ma. Ben sanggup tak nak sama belajar, ya? Buat kerja kotor semata-mata pasal perempuan hanyir ni. Ma. Puan Sri, kalau Puan Sri nak hina saya dekat maligai Puan Sri tu, saya tak kisah tau. Tapi ni tempat kerja saya. Tolong hormat sikit. Jangan sesuka hati nak hina saya. Kau memang patut kena hina pun sebab kau tu perempuan hanyir murahan. Kau tak sesuai untuk anak aku. Kau memang saja nak jerat anak aku untuk jadi kaya, kan? Ma, Ben. Ben boleh dapat yang lebih baik dari dia ni. Bila-bila masanya. Betul? Eh, Tan Sri. Puan Sri. Eh, walaupun saya ni pelayan, tapi saya ada maruah, tahu tak? Tapi orang yang macam Puan Sri ni, orang yang tak ada maruah. Konon ada kelas. Eh, tapi kat mata saya, Puan Sri tak ada kelas langsung, ah. Apa? Apa? Macam. Ben sanggup ketepikan Papa dengan Mama kerana perempuan pelayan ni? Pa, tolong Papa. Papa jangan buat apa-apa dekat dia. Kalau Papa buat apa-apa dekat dia, Ben takkan balik rumah lagi, Pa. Ben dah melampaulah. Ma, tolonglah, Ma. Berhentilah hina dia. Mama dengan Papa tak boleh hina dia. Ben cinta dengan dia, Ma. Man. Ben! Bawa dia balik. Mari, Ma. Hani. Kau pergi lepak kerja kau.
Sudahlah, Mama. Dari semalam Mama duduk asyik menangis di sini. Risau Papa, tak tak? Mana tak sedih, Pa. Anak yang kita jaga dari kecil, kita datang penuh dengan kasih sayang. Tiba-tiba jadi macam ni. Senang-senangnya perempuan tu nak rampas. Dari kecil kita jaga, bila dah besar, sayang orang lain. Alah, Mama jangan risaulah. Apa yang Ben alami sekarang ni, itu bersifat sementara. Cinta monyet lah katakan. Ha? Tak lama lagi dia akan lupalah budak pelayan tu. Kalau dia tak lupa macam mana? Kalau dia tak lupa, Papa ada cara untuk buat dia lupa. Macam mana? Adalah caranya. Tapi Mama nak kena yakinkan dia. Cuma ini je jalan yang terbaik. Diorang nak jumpa awak dengan keluarga awak sekali. Awak buat apa kat sini ya? Eh, baliklah. Kang tak sepasal nanti ayah awak hantar kaki pukul. Lasah saya juga. Tak boleh kau maafkan ayah saya. Kalau awak sayangkan saya, lupakanlah apa yang dah jadi. Eh, awak nak suruh saya lupakan macam tu je ke? Ha? Awak ingat senang ke? Awak ingat tak lagi apa ayah awak cakap kat saya? Ha? Dia silap. Ayah saya silap. Dia minta maaf. Dah tu, dia minta maaf. Asal awak datang? Asal tak datang sendiri? Tak boleh kau awak beralah untuk cinta kita. Awak tahu kan, api kita tak boleh lawan dengan api. Nanti kalau awak simpan semua rasa sakit hati itu, yang akan menang cuma ego dengan rasa dendam je. Cinta kita akan tewas. Saya tak nak biarkan diorang yang menang. Maaf sikit Tan Sri, saya ni ada penyakit kesedung jadi aduh, lubang hidung ni selalu je kata-kata. Maaf lah ya. Mana Puan Sri? Tak nampak nampak pun. Sekejap lagi nanti dia turun. Susah-susah hari pula agak. Ni Cik Ros. Saya. Ayah Melati. Ya. Saya Cik Ros. Puan Sri ya? Ben? Ben bawalah Melati pergi jalan-jalan tengok kolam renang kita tu. Kolam renang kita kan ada duyung. Melati mesti tak pernah tengok duyung. Bila kat sana nanti mesti banyak dukung je kan? Pergilah. Antara kami orang tua-tua ni berborak.
ada ke Puan Sri? Ben tak pernah cakap pun. Puan Sri gurau macam tu. Tu pun tak faham. Ada. Okey, Ben. Cuba saya tunjuk kau. Saya beri dulu ya, Tan Sri, Puan Sri. Ayah. Silakan nak, silakan. Baik-baik jalan tu. Hai. Cute. Saya tengok anak-anak kita tu kan. Sama padan. Macam pinang di belah dua. Macam ni, Cik Ros. Saya dengan isteri saya berpendapat tempat melati bukan di sisi band. Padan memang padan. Yalah, apatah lagi untuk nak jadi menantu kami. Yalah, saya pun. Ibu dia tak layak untuk tinggal di rumah ni. Tempat dia di kafe murah tu, di rumah awak. Minat dia dengan kafe. Di kampung nelayan tu. Memang. Apa Tan Sri kata tadi? Saya kawan dengan boleh ulang lagi sekali. Ben tak sesuai dengan melati. Cik Ros, saya banyak dengar cerita pasal orang macam Cik Ros ni. Yang sanggup jual anak sebab nakkan hidup mewah, kereta besar, duit banyak. Yalah, kalau nak ikutkan pendapatan sebagai seorang nelayan, mana nak mampu kan untuk hidup senang, untuk hidup mewah. Cik Ros cakap anak Cik Ros cantik kan? Sebab itulah Cik Ros gunakan kecantikan dia jual ke orang-orang kaya untuk hidup senang. Pandai kan? Pandailah Cik Ros dengan anak Cik Ros ni merancang masa depan. Pak, silap-silap anak kita dah diguna-gunakan, Pak. Kan? Mana nak tahu kan? Cukup, Puan Sri! Cukup. Puan Sri, Tan Sri berdua boleh hina saya. Tapi jangan sekali-kali hina anak saya. Sebab anak saya. Ya Allah, saya. Dia satu-satunya anak saya. Satu-satunya. Jadi, pasal tu Puan Sri, Tan Sri jemput kami dua beranak datang kemari untuk dihina, untuk dicaci, untuk dimaki begini. Ha? Manusia apa? Awak berdua ni jenis manusia yang tak ada hati pun. Malah tak ada. Tak ada limpa. Tak ada isi. Tak ada hati. Tak ada akal. Busuk. Haji. Sehanyir perut ikan kembung yang dah tak laku pecah perut sampai 12 tangan hari tak ada orang beli. Faham? Latih! Latih! Sini! Cepat! Aku kata sini. Jom kita balik. Ha? Balik! Pakcik, kenapa dia balik? Ayah? Jom kita balik. Pakcik! Ayah! Pakcik, kenapa dia balik? Kau jangan datang dekat dengan aku. Dan kau jangan datang dekat dengan aku, anakku. Pergi! Pergi! Ayah kenapa ni? Ayah! Pakcik. Masuk. Ayah. 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 Masuk. Ayah
bagi tahu saya kenapa, Pakcik. 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 Kenapa? Pakcik. Pakcik. Tunggu dulu, Pakcik. Pakcik. Pakcik, tunggu dulu, Pakcik. Pakcik. Ma! Apa yang Mama dan Papa dah buat? Kami buat apa? Mama tadi cuma cakap dengan Cik Ros yang Ben tak sesuai untuk Melati. Itu aja. Dah. Papa rasa dia dah faham dah. Dia takkan kacau Ben lagi. Dah. Kenapa Mama dan Papa sampai hati buat dong macam tu? Ben takkan maafkan Mama dan Papa. Eh, Hamzah pula. Ben sering ingat dia orang tak setara dengan kita tahu. Faham tak? Dah, tak apa, tak apa. Biarkan dia. Dia akan sedar nanti.
Ya. Ati nak cakap sikit boleh tak? Kalau sekadar nak minta maaf, tak payahlah. Ati bukan minta maaf, Ayah. Ati datang ni sebab Ati nak cakap yang Ati masih lagi nak berkawan dengan Ben. Ayah tetap tak akan benarkan kau berkawan dengan budak tu lagi. Ayah, kita orang bukannya buat benda tak senonoh, Ayah. Kita nak berkawan je. Salah ke? Melati? Melati ni tak ada perasaan ke? Melati tak tahu malu ke? Ha? Dah orang nista kita, maki kita, ha? Jatuhkan maruah kita sampai macam tu sekalipun. Melati nak bertahan lagi? Ha? Macam tu? Ayah tetap dengan keputusan Ayah. Takkan benarkan Melati berkawan dengan budak tu lagi. Ayah, Ati hormatkan Ayah. Tapi Ati masih lagi dengan pendirian Ati. Ayah kata Ayah tak benarkan kau berkawan dengan budak tu. Kalau kau berani, kau cubalah. Kau cuba. Ati tak kira. Dan Ati minta maaf kalau Ati tak dapat dengar cakap Ayah. Budak betul. Melati! Melati! Ayah tak benarkan kau berkawan dengan budak tu! Melati! Kau dengar tak? Jangan kawan dengan budak tu lagi! Melati! Kau dengar tak? Melati! Ayah sayangkan kau dah. Ayah sayangkan kau. Ayah tak rela orang hina kau dah. Ayah tak nak kau dihina. Kau dengar tak, Melati? Sabarlah, Melati. Nenek tahu apa yang Ati rasa. Tapi orang dah hina kita sampai macam tu sekali. Takkan kita nak tege-hege pula? Kita ada harga diri. Nenek tahu Ben tu baik. Tapi mak bapak dia tu yang tak ada perasaan. Melati tak kesian ke ayah ke? Dicaci, dimaki, dicerca Tan Sri Bahtiar tu macam sampah. Nek, Ati tahu Nek faham apa arti rasa sekarang ni kan? Tapi ni bukan salah kami ni, bukan salah Hati, bukan salah Ben ni. Tapi kenapa dorong buat kami macam ni? Nek, Nek tolong ya Nek. Nek, tolong jangan ambil, jangan bagi dorong ambil Ben daripada Hati ni. Nek, Hati tak nak kehilangan Ben ni. Sayangkan Ben. Sabar. Saya tengah cari saya sekarang ni. Diorang nak hantar saya pergi Amerika secepat mungkin. Tolong.
tolong ni, kesian akak saya dengan mati ni. Kita tak salah. Yalah, nanti nenek panggil Melati ya. Saya dengan Melati cakap sekejap dekat luar ni. Melati ingat pesan ayah kan? Yalah. 10 minit aja tau. Terima kasih, Nek. Melati. Kita kena pergi daripada sini. Mana lagi? Mana-mana je Melati. Mana-mana je asalkan kita boleh berdua. Tempat yang tak ada siapa boleh halang kita. Ha? Melati. Saya sayangkan awak. Fikir sepanjang kita lari malam tadi. Apa kita dah buat ni? Ha? Kat mana lagi kita nak lari? Memanglah saya cintakan awak dan awak pun cintakan saya. Tapi apa yang kita buat ni memalukan keluarga kita, tahu tak? Kita sepatutnya kena fikir secara matang. Kita kena bincang dengan keluarga kita. Yalah. Saya pun fikir macam tu juga. Selama hari ni apa yang kita buat ni ikutkan perasaan sangat. Cinta ni buat kita jadi buta. Jadi bodoh. Jadi gila. Tapi nasib baik Tuhan dah bukakan mata kita supaya kita nampak kenyataannya. Nasib baik kita tak terlanjur. Awak, saya rasa kita kena balik dan bincang dengan keluarga kita. Kita kena terangkan semuanya kat diorang. Saya dah tak sanggup dah nak lukakan hati ayah dengan nenek saya. Sebab apa yang kita buat ni macam orang tak ada moral. Macam orang tak ada pegangan agama langsung. Nenek saya mesti marah sangat-sangat dengan saya ni. Kita tak boleh biarkan syaitan sesatkan kita. Habis tu kita macam mana? Saya tak nak berpisah dengan awak. Saya pun tak nak pisah dengan awak juga. Sebab tu kita kena bagi tahu kat diorang. Kita kena bagi tahu kat diorang apa yang kita nak, apa yang kita rasa. Kalau diorang tak setuju? Kita kena buat sampai diorang setuju. Diorang mesti setujunya. Awak jangan risau ya. Macam mana pun, kita akan tetap bersama. Saya ikut cakap awak. Saya akan telefon mama dengan papa saya. Awak telefon ayah dan nenek. Kita pergi tolong. Pergi sekarang.
kosong kita orang semua berkumpul kat sini. Best hati nak susahkan mama dan papa kan? Ayah tak pernah mengajar Melati buat kerja macam ni kan? Ben, papa dah aturkan semuanya. Lusa Ben akan pergi ke Harvard. Mama dan papa boleh tak dengar apa yang Ben dengan Melati nak cakap? Tolong. Ya. Nek. Maafkan hati ya. Hati janji hati tak buat lagi. Tan Sri, Wan Sri, saya minta maaf. Ben dah buat apa dengan Melati ni? Ke Ben dah buat benda? Ma, Ben tak buatlah semua tu. Ben ingat lagi apa yang mama dan papa ajar pada Ben. Apa yang baik, apa yang buruk. Ben masih pegang lagi pada ajaran tu semua. Papa tahu Ben seorang anak yang baik. Tak sia-sia papa dengan mama besarkan Ben dari kecil sampai sekarang. Tan Sri jangan risau ya. Kami tak akan cuntingkan arang kat muka orang tua kami. Ya. Ayah pun jangan risau ya. Ati masih lagi ati yang dulu. Ayah kena ati kan? Nek. Nenek tahu Melati takkan buat perkara-perkara yang dilarang agama kan? Papa. Mama. Pakcik dengan nenek. Kami nak minta kebenaran daripada semua. Supaya kami boleh teruskan hubungan kami. Saya sayang dengan Melati. Dan saya tahu dia pun sayangkan saya. Tolonglah jangan pisahkan kami. Ben. Ben tahu pendirian mama kan? Ben hormat pada mama dengan papa. Selama hari ini apa yang mama dan papa nak semua Ben ikut. Semua Ben turun. Tapi untuk sekali ini je, mama. Tolonglah. Tak boleh ke mama dengan papa berkorban untuk Ben? Ben dah buat semua apa yang mama nak, yang papa nak. Sampai Ben tak ada kawan. Ben tak ada hidup sendiri. Tolonglah, Pa. Mama. Bagilah Ben kebebasan. Bagi Ben buat keputusan untuk masa depan Ben sendiri. Biar, Ayah. Nek. Bagilah kami peluang untuk buat kesilapan kami sendiri. Bagilah peluang untuk kami tentukan kehidupan kami. Dan kalau kami buat kesilapan nanti, ayah dengan nenek boleh tolong betulkan, betul tak? Ayah sayangkan kau, nak. Ayah cuma tak mahu sesuatu yang buruk berlaku pada Melati. Itu saja. Baiklah. Kalau itu yang Melati mahu, ayah akan ikut. Terima kasih, Ayah. Melati. Ayah pun pernah muda dulu, Melati. Sepanjang ayah muda dulu, banyak kesilapan yang ayah buat.
Tapi kesilapan-kesilapan itulah yang mematangkan ayah Melati sehingga ayah menjadi seorang ayah sebagaimana yang di depan Melati sekarang. Melati, baik sekarang, ayah akan biarkan Melati buat keputusan sendiri. Tapi Melati jangan ingat yang ayah akan terlepas pandangan daripada Melati. Faham? Faham, Ayah. Melati, kami tak paksa Melati ikut kemauan kami. Tapi, kami takkan biarkan Melati buat apa-apa yang Melati suka. Baik, Nek. Papa dengan Mama akan bagi kebebasan untuk Ben buat keputusan. Tapi jangan ingat, Papa dengan Mama lepas tangan macam tu aja. Ingat. Ben tahu tak Mama sayang sangat dekat Ben? Ingat senang ke Mama nak lepaskan Ben? Susah tau. Memang rasa tak boleh. Mama tak pernah rasa Ben dah besar. Mama rasa Ben kecil dia selalu. Mama bukannya ada anak lain. Ben seorang saja. Macam mana Mama nak lepaskan? Bila-bila pun Ben tetap anak Mama, kan? Setiap